Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, iya. Aku terlalu semangat jadi belum nunggu nganu apa jawaban, tapi enggak apa-apa. Enggak perlu jawaban karena jawabannya pasti ada di CV Asodor ya toh. Mantap. Oke, kita hari ini akan menjawab pertanyaan orang-orang lucu ya. Ya kalau kemarin kalau kemarin kita sudah menjawab apa itu predator marauder ya, dan predator marauder itu kita jadikan satu. Kita akan hari ini kita akan menjawab Mas Bocap Predator 38 harga berapa? Sekarang kita akan jawab Bocap Predator 38 harganya berapa. Tapi kalau kemarin kita jadikan satu, yang ya hari ini kita nggak bisa jadi satu karena di sana ada Bocap Predator dan ini ada Predator 38. Gitu maksudnya. Cocok sekali. Oke. Begitu kawan. Ya, Bocap Predator 38 harganya berapa? Harganya berapa Mas Andi? 6.300. Oh, berarti kalau beli 2 maksudnya gitu ya. 6.300 kalau beli 2 Bocap Predator dan Predator 38. Yang ini harganya berapa Mas? 2.800. 2.800. Kalau yang ini? 3.500. Wah, kenapa kok murah? Nah, karena ini semi CNC. Oh iya. Pakai dural seri 6. Kalau yang agak mahal dan lebih bagus harganya berapa? 4.500-an. Ada yang 4.700 ada. Ya, ada juga 3.700 masih semi CNC tapi dural seri 7 juga ada. Kok murah? Ya murah dong. Kenapa kok murah? Kita buatnya banyak Pak. Oh, karena kita buatnya banyak. Gitu kawan. Tapi kualitasnya di CV Asodor kualitas enggak usah diragukan. Ada garansi pastinya ya toh. Oke, barang enggak sesuai kembalikan. Yes, pokoknya enggak usah banyak ding dan cong. Enggak cocok balekno wae. Mantap toh? Mantap. Wey, mantap. Oke, seperti apa tes akurasinya Bocap Predator 38 ini? Kita Bocap Predator dulu apa Predator 38 dulu? Komen-komen. Oke. Oke, langsung aja yang di sini dulu ya. Yang ini Bocap. Sudah, ini belum pesanan orang. Nah, jadi kalau kawan-kawan mau pesen monggo. Oke, saya tunggu kawan. Jadi nanti tinggal bilang sama admin satu, Mas, aku mau pesen yang dipegang Mas Sapek tadi. Oke, okay. Ya gitu ya. Ready. Kalau yang ini sudah dipesen orang, ini pesanan dari Cilacap, namanya siapa tadi? Geisha. Nyebutnya agak angel. Geisha ya. Iya. Yeah. Nyebutnya agak angel, di skip wae nanti okay. Kalau kita salah ngucap jadi lucu ya. Oke. Okay. Okay. Dari sini dulu, monggo Mas. Oke. Okay. Saya jago yang Bocap ya kawan. Yeah. Diting ya, diting, okay. Ting. Sudah. Oke, sip. Ready? Ayo, ready. Oke. Oke, Mas Sapik dulu ya. Oke. Oke, sudah dapat satu titik. Pas sekali di teleskop. Oke. Pas retikel, oke. Mantap. Ya, ini jagonya Pak Bos ini yang oh, ini jago saya. Ini orang-orang baru ini namanya Mas Al. Al Mustaqim. Orang baru. Nah, ini kita masih dredeg apa grogi kita enggak tahu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Tepat okay. Sekali di titik kritikal ya. Bagus sekali. Oke, okay, ke situ. Berarti ini cocoknya peluru pakai apa, Mas? Hercules. Oke, okay, Hercules. Ini pakai Hercules juga. Oke. Okay. Berarti sama-sama ini Hercules. Satu-satu skornya. Oke. Okay. Oke. Okay. Aduh, ayo Mas, ayo. Yuk. Bismillah, bismillah. Oke. Okay. Mantap sekali. Sisi satu titik. Ini kayaknya ada grogi-groginya yang ini. Yeah. Coba kita lihat apakah sesuai juga. Mantap sekali. Mantap. Satu lubang, tetap satu okay. Lubang. Kesini lagi. Bocap Predator. Sama-sama Hercules ya kawan. Jadi pelurunya udah cocok Hercules. Jangan digonta-ganti. Iya. Yeah. Sama juga dengan istrimu. Kalau sudah sesuai, jangan gonta-ganti. Oke, okay. Mantap sekali. Tiga lubang. Satu titik. Satu lubang. Tiga tembakan, satu titik, yeah. Satu lubang. Oke, okay. Yang ini gimana ini? Oke. Okay. Mantap. Oke, okay. Masih satu titik, bro. Oke. Okay. Sudah tiga kali kita lanjut apa enggak? Oke, okay, lanjut. Okay. Kita lanjut. Satu kali lagi ya. Habis okay. Ini kita tes FPS-nya. Kuat ini apa kuat ini? Predator okay. Marauder 38. Bocap Predator 38. Oke. Okay. Oke. Okay.
Mantap. Masih satu titik, Mas. Mas okay. Al-Musakim, okay. Dirimu masih satu titik ora? Oke. Okay. Masih mantap. Satu titik, Mas. Oke. Okay. Oke. Okay. Langsung begitu saja. Kita ulangi lagi. Ini harganya berapa? 2.800. Kalau yang ini harganya berapa? 3.500. Oke. Okay. Untuk pesannya kemana? Di bawah ini, ya. Oke. Okay. Okay. Langsung kita ke apa keluar untuk tes FPS-nya. Oke. Okay. Oke, okay, kawan. Kita sudah keluar. Okay. Tapi bukan keluar yang itu, tapi keluar yang ini. Oke. Oke. <Okay. Okay. laughs> yang apa? Yang paham di skip aja ya. Itu agak kurang baik ya. Oke. Okay. Yang baik-baik aja ya. Kita ngomong yang baik-baik aja, karena kita akan mengeluarkan peluru dari larasnya dari bocap Predator 38 ya. Bocap okay. Predator dan Predator 38. Oke. Okay. Oke, okay, kita tes FPS. Tes FPS-nya. Kita dari bocap Predator dulu. Oke. Okay. Yang silakan sudah kita tes tadi yo. Okay. Tes akurasinya sudah jelas toh? Jelas sekali. No abal-abal. No oh, abal-abal. Oke. Okay. Oke, okay, kita jagoanmu dulu. Oke. Okay. Sampai monggo Mas sampai. Mangkat. Kita pakai peluru Hercules karena cocoknya Hercules. Kita tesnya Hercules. Yo. Oke, bismillah. Berapa Mas Don? Oke. Aku belum lihat Mas Don. 965. Oke, 965. Ayo Mas, Mas Al. Oke, ini Predator 38. Predator 38. Kita tes 3 kali ya. Ini kita pakai setelan ringan dulu. Berapa itu? 1018. Oke. Okay. Kalah John. Iya, memang kalau Predator D38 cocoknya big game, Pak Bos. Iya. Kalau bocap gitu cocoknya itu buat long range. Iya. Gitu. Kenapa kok seperti itu? Karena apa? Karena kalau tabungnya besar, itu tekanannya dia stabil gitu. Gitu. Emang okay. Kalau yang Predator 38 itu powernya lebih besar, iya. Tapi cepat habis. Gitu. Oke, okay, ayo Mas. Lanjut lagi. Kedua. Oke. Okay. Ini buat long range enak sekali. Mantap, Bro. Soalnya ruang ledaknya lebih besar. Oke, okay, okay. Berapa Mas? 957. Oke, okay, berarti stabil, masih berarti. Stabil di okay. Angka 900. Nah. Oke. Okay. Ini yang kedua ini. Sama-sama Hercules ya, Pak Bos. Oke. Okay. Oke. Okay. Mantap ini. Mantap okay. Sekali. Berapa itu? 1011. Oke, okay. Masih stabil. 1000. Satu kali lagi. Oke. Okay. Bukan berarti yang lebih apa ya? Oke. Okay. Oke, okay, masih berapa itu? 850. Oke, okay. Okay. Agak turun sedikit. Agak turun. Tapi tetap stabil masih okay. Di angka 900-an. Oke. Okay. Mantap. Mantap sekali. Oke. 1003. Berarti dua-duanya stabil, Bro. Dan okay. Senapan seperti inilah yang harusnya kamu cari. Nah, yo, stabil kawan. Anginnya walaupun tanpa regulator. Nah, gini Pak Bos, biasanya kan pada salah sangka, ya lebih sedikit bukan berarti powernya kendor, tidak buat jauh gitu loh. Nah, tapi oh iya. Kalau kelas bocap, nah di FPS segitu buat long range itu cocok sekali kawan. Iya, kalau pokoknya 38 mantep lah. Stabil seribuan, soalnya buat big game itu cocok yo. Sekali. Walaupun yo semuanya ada plus minusnya ya. Kalau bocap memang kalau kita di angka FPS di angka 1000 ke atas bisa. Tapi kembali lagi untuk apa ini untuk stabilnya itu rata-rata di angka 1000 kurang sedikit 900 ke atas gitu, kawan. Itu untuk stabilnya. Kalau Predator 38 kenapa dia FPS-nya lebih besar karena memang tekanannya tinggi. Nah, jadi tapi seperti itu di dua kali tembakan tiga tembakan
Dan kalau powernya kita setel keras itu biasanya dianya turunnya cepat. Kalau kita setelnya ringan, nah itu memang pelan-pelan. Nah, kebetulan kawan. Ini tadi kita setel tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu ringan, yang sedang-sedang saja. Oke, pelan seperti tapi itu. Pasti. Yo, pokoknya ngono kuwi lah ya. Kembali lagi kalau kawan-kawan mau apa ini beli senapan di Sebuah Sodor, kita mengaku senapan angin terbesar kedua di Indonesia, bukan berarti kualitasnya nomor 2, tapi ya, kualitasnya tetap nomor yang terbaik satu. Untuk oke, yang terbaik. Iya. Oke. Orangnya gitu. Bergaransi ya, kawan. Betul. Oke. Oke, begitu dari kami Sebuah Sodor, kurang lebihnya mohon maaf. Kami ada karena Anda. Kami tidak bisa jadi apa-apa tanpa Anda. Terima kasih kawan. Okay. Salam satu aras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor. Ingat senapan angin. Ingat CVA Sodor. Oke, bro. Dadah.